Dua prajurit TNI gugur dalam penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Duga, Papua, sementara 6 prajurit terluka. Seluruh korban gugur dan terluka saat ini sudah dievakuasi dari Kabupaten Duga ke Timika, Papua. Korban luka tembak dan jenazah dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Kelompok kriminal bersenjata menyerang personel Satgas Bupe Barinir di Kampung Dikware, bawah distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua pada Sabtu petang. Serangan dilakukan oleh KKB, pimpinan Egyanus Kagoya, hingga terjadi kontak senjata dengan Satgas Bupe Barinir. Akibat kontak tembak, 6 anggota Satgas terluka dan 2 prajurit gugur.